Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah, wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat hadir di sini, walaupun di luar sana kondisinya hujan, tapi itu tidak menyurutkan kita untuk menimba ilmu pada kesempatan pagi ini. Kita akan membahas satu buku, yaitu Ada Apa Dengan Remaja, membangun interaksi yang positif dengan remaja. Kalau kita bicara remaja, khususnya remaja masa kini, itu penuh dinamika. Masa remaja adalah masa yang sangat dinamis, penuh dengan perubahan-perubahan yang sangat signifikan, mendadak. Karena dia beranjak dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Maka tidak sedikit orang tua yang merasa heran atau terheran-heran melihat kondisi anak remaja mereka. Apalagi zaman sekarang, masa kini, yang mungkin dinilai sangat berbeda kondisinya dengan kondisi kedua orang tua semasa remaja, baik dalam hal kedewasaan, kemandirian, ketelitian, keuletan, kesungguhan, kepekaan sosial, dan lain-lain. Dan yang paling menonjol adalah dalam hal manajemen emosi. Kadang-kadang kita memberikan satu alasan atas perbedaan-perbedaan yang terjadi itu dengan mengatakan namanya juga beda zaman. Ya, zaman dulu enggak sama dengan zaman sekarang, zaman now katanya. Barangkali jawaban itu ada benarnya juga, ya, memang beda zaman. Ya, namun mari kita sejenak telusuri akar permasalahannya. Ya, ya, semua menjalani ataupun mengalami masa remaja. Ya, tapi masa ataupun zaman membedakannya. Ya. Nah, coba kita lihat kenapa anak-anak remaja sekarang berbeda dengan
anak-anak remaja di mungkin di era 60-an, 70-an, 80-an, 90-an bahkan. Ya. Nah, untuk mengetahui jawabannya, maka di sini kita akan sedikit berbicara tentang asal-usul penciptaan manusia. Allah menciptakan dua unsur pada diri manusia, yaitu jasmani dan rohani, atau fisik dan akal. Fisik dan akal, jasmani dan rohani, yang mana manusia terus tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu. Mulai ia lahir sebagai bayi yang lemah dari sisi fisik maupun akal, kemudian lambat laun sedikit demi sedikit berubah menjadi orang dewasa yang sempurna fisik maupun akalnya. Jadi ada dua pertumbuhan di situ, pertumbuhan fisik dan pertumbuhan akal. Pertumbuhan fisik dan pertumbuhan akal. Sebagaimana fisik berkembang, akal juga berkembang. Dan seharusnya ini berjalan berbarengan ya, senada dan seirama. Tapi kadang-kadang ada juga ya yang enggak senada dan seirama. Perkembangan fisiknya pesat, tapi perkembangan akalnya lambat. Ya, seperti anak-anak disabilitas ya. Besar badannya tapi akalnya seperti anak-anak, bahkan balita kan begitu ya, karena akalnya enggak berkembang. Maka perkembangan fisik dan akal ini harus seimbang, sejalan, senada dan seirama. Kalau tidak, akan terjadi ya kita katakan ketidakseimbangan ya, disharmonisasi yang berakibat ini kecacatan mental biasanya ya, atau sebaliknya akal berkembang fisik tidak, ini juga terjadi ya para jemaah yang dimuliakan Allah. Fisiknya lemah seperti anak-anak, tapi akalnya orang dewasa. Ya. Taib. Jadi harus sejalan itu. Kita bicara pertumbuhan fisik dulu ya. Saat bayi lahir, dia memiliki fisik yang sangat lemah dan sepenuhnya bergantung kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama ayah ibunya. Bayi ini mustahil hidup tanpa bantuan orang lain. Dia enggak bisa hidup sendiri, bayi itu. Dibiarkan sendiri mati dia. Ya. Maka dia harus ya mendapatkan uluran tangan bantuan orang lain. Ya, semua hal untuk bisa bertahan hidup harus dia pelajari dengan bimbingan orang tua. Ya, atau orang yang ada di dekatnya. Pengganti orang tua. Dalam hal ini bahkan bayi binatang memiliki kemampuan bertahan hidup lebih besar, lebih kuat daripada bayi manusia. Dalam hal ini ya. Coba lihat bayi kuda itulah. Begitu lahir, mencoba untuk berdiri, tiba-tiba dia sudah berjalan, besok sudah lari. Bayi manusia bisa seperti itu. Tidak. Ya. Buru-buru lari, jalan aja nunggu 2 tahun kan begitu ya. Merangkak aja perlu 1 tahun. Untuk balik badan aja mungkin perlu 6 bulan balik badan itu. Begitu ya. Tapi bayi kuda itu, coba perhatikan bayi kuda itu. Pernah lihat National Geographic? Kuda melahirkan ya, jatuh anaknya ke bumi. Ke tanah, ngeliat-ngeliat, berdiri, gak berapa lama berjalan, besok udah lari dia. Ya, itu bayi kuda itu, jadi gak sama dalam hal ini ya. Ya, tapi tentunya ada hikmah yang sangat besar di balik takdir penciptaan Allah ini ya. Kenapa bayi manusia tidak seperti itu?
Kenapa bayi manusia tidak seperti itu? Ya, para zaman di antaranya adalah kesempatan yang lebih besar bagi orang tua untuk membangun bonding atau ikatan batin, ya, bonding dengan anak tersebut. Karena anak ini perlu orang tua, perlu bimbingan, ya. Maka harus ada ikatan batin, bonding antara anak dan orang tua. Kalau anak lahir, anak manusia ya, bayi manusia lahir bisa jalan, besok bisa lari, kabur dia. Entah kemana. Orang tuanya yang bingung kan begitu ya. Nah, tentu gak akan ada ikatan batin antara anak dan orang tua nantinya. Ya, ini salah satu hikmahnya itu. Dan itu hikmah yang terbesar mungkin ya. Dan untuk memberikan yang terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan anaknya ini, ya. Nah, agar pertumbuhan fisik anak ini berjalan dengan baik, maka harus terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan jasmaninya. Dalam hal ini orang tua yang punya kewajiban ya untuk memperhatikan ya perkembangan pertumbuhan fisik anaknya. Ya, kalau anak kuda besok sudah nyari rumput sendiri, dia ngerumput sendiri begitu ya kalau dia makan rumput. Anak sapi coba lihat itu ya. Besok udah ngerumput sendiri dia. Ya, anak manusia enggak. Masih harus terus diberikan gizinya, kecukupan gizinya oleh siapa? Orang? Orang tua. Karena si anak ya, alolah bayi itu bisa mencari makan sendiri begitu lahir, entah apa-apa yang dimakannya nanti ya. Bahaya ya. Karena jemaah ini akan berbahaya bagi perkembangan fisiknya. Nah, maka dari itu ya, Allah Subhanahu wa taala berikan keterbatasan itu untuk bayi manusia. Ya, nah demikian. Apa artinya sih itu? Bahwa si anak ini perlu orang tua. Atau yang menggantikannya lah. Ya, nah demikian. Nah, untuk masalah ini Allah Subhanahu wa taala tidak membebani orang tua kecuali sebatas kelapangan rezeki yang Allah berikan kepadanya ya untuk mencukupi kebutuhan bayi ini, yaitu pertumbuhan fisiknya. Ya, dikasih makan kan begitu ya, yang halal, yang baik, ASI ataupun sebagainya. Menurut kemampuan yang Allah berikan kepada kedua orang tua. Allah mengatakan liyunfik dhu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah ya itu kepada anaknya dari harta yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, maka orang tua punya kewajiban yaitu memenuhi nafkah lahir keluarganya, anak istri. Itu salah satu kewajiban. Ya, orang tua, terutama ayah ya sebagai qawam, sebagai pemimpin punya tanggung jawab memberikan rezeki, nafkah, nafkah lahir ya kepada keluarganya, anak istrinya dengan cara yang ma'ruf menurut kemampuan yang Allah berikan kepadanya, terutama untuk anaknya. Gak boleh dia batasi sehingga anak ini menjadi anak yang istilahnya gizi buruk ya, tidak terpenuhi gizinya. Maka untuk itu orang tua khususnya ibu boleh tidak berpuasa demi kemaslahatan bayi kalau dia sedang menyusui. Ya, dibebaskan dia dari kewajiban puasa, enggak perlu bayar, enggak perlu ganti puasa juga, bayar fidyah saja jika dia sedang menyusui. Untuk siapa itu? Untuk kemaslahatan siapa? Untuk kemaslahatan bayinya. Karena dia punya tanggung jawab ibu di sini ya menyusui anaknya selama 2 tahun. Haulaini kamilaini, 2 tahun penuh. Ya.
para jemaah yang dimuliakan Allah. Artinya di sini adalah perkembangan fisik anak itu adalah kewajiban orang tua. Jangan sampai anak ini tumbuh dengan fisik yang kurang, lemah. Waliyakhsal ladina min khalfihim dzurriyyatan sendaknya orang-orang itu takut meninggalkan generasi-generasi yang lemah sepeninggal mereka. Ya. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara orang tua dan anak dalam hal perkembangan dan pertumbuhan fisik. Ya, karena anak ini perlu ya diperhatikan perkembangan dan pertumbuhan fisiknya. Karena dia enggak selamanya anak-anak. Dia akan tumbuh kembang menjadi ya seorang remaja dewasa. Maka coba lihat anak-anak yang kurang gizi dari kecil itu akan terganggu ketika dia dewasa. Ya. Nah, jadi Islam memperhatikan hal itu. Iya benar. Maka orang tua enggak boleh lalai, leler, lengah. Dan dia harus tahu apa yang menjadi kebutuhan anaknya menurut kemampuan ya yang Allah berikan kepada mereka berbeda-beda. Ya, nah demikian. Demikianlah Allah tumbuhkan rasa kasih sayang di hati kedua orang tua kepada buah hati mereka sehingga mereka dengan sepenuh hati akan memberikan segala yang menjadi kebutuhan anaknya. Orang tua harus punya sense rasa seperti ini. Ya. Di sana ada juga orang tua yang enggak punya rasa ya, enggak punya apa ya, enggak punya kesadaran mungkin ya. Mungkin dia bakhil untuk mengeluarkan harta demi kemaslahatan perkembangan pertumbuhan fisik anaknya. Pelit istilahnya. Ya mau beli susu yang bergizi saja dia berat padahal mampu. Dia mungkin lebih memilih beli yang ini itu dan lain sebagainya. Ada orang tua seperti itu, ada. Nah, ini orang tua yang enggak paham ini. Jadi orang tua itu harus mau berkorban ya, menyisihkan rezeki untuk kepentingan ini. Karena manusia akan berkembang bukan hanya akalnya tapi juga fisiknya. Nah, demikian. Walau dengan jerih payah bahkan mengenyampingkan kebutuhan dirinya sendiri berkorban istilahnya, maka tumbuhlah si jabang bayi ini menjadi bocah kecil yang sehat. Seiring bertambah usia ia pun sampai di usia remaja. Ya, berkaitan dengan pertumbuhan fisik dalam syariat Islam kita mengenal istilah baligh. Apa? Baligh. Apa maksudnya baligh? Ya, secara bahasa artinya sampai, sudah sampai dia. Baligh, balago. Maksudnya apa baligh ini? Ini istilah ya. Baligh adalah matangnya organ-organ fisik ya. Baligh itu adalah matangnya organ-organ fisik dan sempurnanya fungsi organ-organ fisik dengan baik. Maka orang-orang yang disabilitas ya, kekurangan fisik itu balighnya juga lama itu. Nah, terganggu pertumbuhan dan perkembangan fisiknya. Ya. Nah, kecenderungannya anak yang cukup gizinya maka balighnya pun cepat itu. Atau normal ya. Artinya ya sesuai dengan perkembangannya, perkembangan usianya. Nah, baligh itu ditandai dengan perubahan lahiriah atau perubahan fisik bagian dalam. Perubahan fisik bagian dalam. Ya, sehingga baligh hanya dibatasi dalam sisi perkembangan fungsi seksualnya. Ya, sehingga usia baligh pada wanita ya, usia baligh pada wanita itu dengan apa? Dengan menstruasi ya. Nah, demikian. Ditandai dengan datangnya haid istilahnya atau istilah yang lainnya menstruasi.
dan bagi laki-laki dengan ihtilam, mimpi basah istilahnya. Ya, artinya di sini telah terjadi perubahan-perubahan hormonal pada dirinya sehingga dia mengalami gejala itu. Kadang-kadang anak enggak ngerti itu. Ya. Maka kadang-kadang dia bertanya itu kepada orang tuanya tentang fenomena yang terjadi pada dirinya, perubahan yang terjadi pada dirinya. Menurut pandangan Islam, seorang anak yang telah memasuki usia baligh telah dianggap sebagai pribadi yang menerima beban taklif, maka istilahnya mukallaf. Dia sudah bisa dikenai dosa dan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukannya, dosa dari kejahatan yang dikerjakannya, sebagaimana orang dewasa. Ya, walaupun ya kita katakan ini juga mengikuti perkembangan akal mereka, para jemaah yang dimuliakan Allah, perkembangan akal juga. Ya, ada orang yang secara fisik sudah baligh tapi akalnya belum nyampe. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, hukum syar'i tidak memandang adanya fase peralihan antara masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Berbeda dengan sebagian kalangan yang tidak memandang anak yang telah baligh sebagai orang dewasa hingga dia memasuki usia 18 tahun. Ya, Islam tidak membatasinya dengan angka, tapi dengan perubahan-perubahan fisik secara lahir seperti mimpi basah dan haid. Berbeda-beda. Ada yang sudah haid di usia mungkin 12-13 tahun. Ya, ada yang mungkin terlambat baru haid di usia 14-15 tahun, berbeda-beda. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Adapun sebagian orang mengatakan baru dikatakan mukallaf baligh kalau usia 18 tahun atau istilahnya 17 tahun ke atas. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, dalam syariat Islam tidak seperti itu. Adapun syariat Islam menilai anak yang telah baligh sama dengan orang dewasa dalam semua taklif syar'i, kewajiban syar'i. Ya, termasuk di dalamnya hukum pidana dan beban tanggung jawab. Seperti yang disebutkan secara mutawatir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Usama bin Zaid sebagai komandan pasukan untuk berperang melawan pasukan Romawi, padahal usianya saat itu berkisar 16 sampai 18 tahun, 17 tahunan lah. Ya. Tapi dia sudah diberi tanggung jawab yang besar, yaitu memimpin sebuah pasukan. Artinya apa? Artinya dia sudah bertanggung jawab penuh atas apa yang dilakukannya. Gak mungkin dia memimpin di situ banyak orang dewasa. Ya, yang ada di dalam pasukan Usama bin Zaid orang-orang dewasa, jauh lebih dewasa atau lebih tinggi umurnya daripada beliau. Tapi untuk pasukan ini Nabi menunjuk Usama bin Zaid yang usianya 17 tahunan. Artinya apa? Usia seperti itu dianggap usia yang baligh, mukallaf. Dia bertanggung jawab penuh atas apa yang dilakukannya. Ya, nah demikian. Nah, perbedaan perlakuan anak-anak yang telah baligh dengan orang dewasa hanya terkait masalah harta. Ya, orang yang sudah baligh terkena kewajiban sebagaimana halnya orang dewasa, kecuali masalah harta. Untuk urusan harta, Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan harus baligh dan rusyd. Harus baligh dan rusyd baru dia diberikan kuasa secara penuh untuk memegang hartanya. Enggak cukup baligh saja, sudah baligh diserahkan harta kepadanya. Tidak. Ya, harus memenuhi dua kriteria, yaitu dia sudah baligh dan rusyd. Itu syaratnya. Allah mengatakan wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qul lahum qawlan ma'rufa.
Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kuasamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Lanjutan ayat itu adalah wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak yatim itu, anak-anak yatim yang ada dalam asuhanmu, sampai mereka cukup umur untuk kawin, untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, rusyud, matang akalnya, kematangan akal di sini ya. Orang yang anak yang balik belum tentu matang akalnya, tapi dia dalam proses. Ya. Nah, apabila dia sudah matang akalnya, artinya dia sudah dewasa, yaitu cakap dan bisa mengelola harta dengan baik. Ya, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka. Surah An-Nisa ayat 5 sampai ayat 6. Para ulama menjelaskan tentang makna rusyud, yaitu kelayakan dalam agama dan kecakapan dalam mengelola harta, kemampuan dalam mengelola harta. Ya. Dia bisa memanage hartanya sendiri untuk apa dan untuk masalah apa, dia sudah paham. Kalau anak-anak kadang-kadang dikasih duit berapapun habis karena dia enggak bisa mikir. Belum sempurna akalnya, ya. Walaupun dia sudah balik, sudah mimpi basah, tapi kalau diserahkan harta, habis harta itu secara percuma. Binasa harta itu. Ya. Nah, artinya dia belum rusyud. Maka yang membedakan antara remaja, anak remaja yang sudah balik dengan orang dewasa adalah masalah kepemilikan harta. Anak remaja belum tentu boleh diberikan kepadanya harta sampai dia benar-benar dewasa. Ya, anak remaja belum boleh diberikan kuasa untuk menguasai harta. Kenapa? Ini bisa kita katakan mudarat bagi dirinya, bagi hartanya. Bisa saja harta itu ludes dalam sekejap. Ya. Nah, tentunya ini tidak baik bagi mereka. Apalagi anak yatim. Ya, kalau bukan anak yatim mungkin ya dia masih punya orang tua. Tapi kalau anak yatim, kasihan anak yatim itu ketika harta itu diserahkan kepadanya ternyata dia belum cakap untuk mengelolanya. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Itu perkembangan fisik namanya. Ini harus perhatikan. Jangan sampai karena perkembangan fisik yang lambat, dia lambat juga balighnya, lambat juga dewasanya. Ya. Dia harus perhatikan betul. Anak-anak kita itu harus kita lihat perkembangan fisiknya bagaimana. Ya. Jangan ya apa namanya dibiarkan aja begitu, tidak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ya udah 20 tahun enggak mimpi basah, itu kan masalah itu kan gitu ya. Ya atau enggak haid-haid itu. Jangan-jangan ada kelainan. Ya dia harus diperiksakan, harus dicek kesehatannya ataupun kelayakan fisiknya. Ya, siapa lagi yang memperhatikan kalau bukan orang tua? Anak mungkin enggak tahu dia. Udah 17 tahun belum mimpi basah, 18 tahun enggak mimpi basah, 20 tahun enggak mimpi basah, ini kan enggak normal. Harusnya sudah kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah lewat usianya itu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan akal. Tadi kita sebut ada dua unsur yang membentuk seorang anak manusia, anak Adam, yaitu unsur rohani dan jasmani. Rohani itu akal. Ya, perkembangan akalnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa semua manusia lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Seperti harddisk yang masih kosong, seperti lembaran yang masih putih bersih. Belum ada catatan apa-apa. Akalnya masih polos. Ya, seperti harddisk belum terisi data apapun. Seperti itu dia lahir ke dunia. Ya, Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an.
Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, itu dari rahim ibu kita keluar, la ta'lamuna syai'an, kamu tidak tahu apa-apa. Ya, ini perkembangan akal manusia. Dari ya seorang anak manusia yang tidak tahu apa-apa, itulah bayi, enggak tahu apa-apa. Dia cuma bisa menangis dan tertawa. Bayi itu nangis ketawa gitu. Kenyang ketawa dia, lucu kan gitu ya. Nangis apa lapar? Nangis dia, itu aja. Ngomong belum bisa. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Berkomunikasi dia belum bisa. Karena akalnya belum nyampe juga kan, dia perlu belajar untuk bicara. Dia perlu belajar dari ibunya untuk bisa bicara. Tapi untuk menangis dan tertawa, bayi enggak perlu belajar untuk itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat kamu tertawa dan menangis tanpa perlu belajar. Itu Allah karuniakan. Jadi program tertawa dan menangis itu sudah ada pada bayi sejak lahir. Ya, maka bayi enggak perlu diajari menangis. Bayi enggak perlu diajari tertawa. Ya, enggak perlu belajar itu. Kalau ditanya antum belajar nangis dari siapa? Enggak ada ya, enggak ada yang ngajari ya. Antum belajar ketawa dari siapa? Enggak ada juga. Tapi antum belajar bicara dari siapa? Ya, bisa kita tahu. Oh, ibu yang mengajari bicara mulai dari kata yang mungkin apa namanya yang mudah kita ucapkan kan begitu ya. Mama, mama kan gitu ya. Ya, Pak. Ya gitu ya. Tapi tertawa dan menangis enggak perlu belajar. Itu program sudah dibawa oleh bayi dari lahir dalam otak mereka. Untuk maslahat. Satu, untuk menumbuhkan rasa iba dan kasihan kepada orang yang melihatnya, maka dia perlu program menangis. Untuk menyenangkan orang yang melihatnya, dia program ketawa namanya. Bayi itu bisa ketawa? Bisa. Gitu ya. Iya, pernah lihat bayi ketawa ya? Tapi waktu lahir dia enggak ketawa, dia menangis. Karena waktu lahir yang dia perlukan adalah kasih sayang, rasa iba, kasihan dari orang-orang yang melihatnya. Maka Allah pilih program menangis ketika dia lahir, bukan ketawa. Ada yang lahir di sini ketawa? Enggak ada ya, enggak ada. Padahal kalau dia lahir ketawa bisa enggak? Bisa, karena sudah ada programnya di dalam otak mereka. Tapi sengaja penciptanya memilih program menangis. Ketawa berikut, belakangan kan begitu ya. Setelah itu kenyang disusui dia, mulai dia bisa ketawa kan begitu ya. Orang pun senang lihatnya, orang tuanya juga senang kan begitu ya. Enggak belajar dia dari orang tua untuk itu. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bisawab. Taib. Akan tetapi manusia diberikan kecerdasan yang dengannya ia bisa mempelajari banyak hal yang Allah ajarkan kepada mereka. Maka waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan Allah jadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan pikiran. Mendengar dan melihat. Di sini disebutkan tiga hal, mendengar, melihat dan pikir. Akal. Otak. Saya tanya antum melihat dengan apa? Antum melihat dan mendengar dengan apa? Cukup dengan mata dan telinga? Tidak. Dengan mulut. Belum bangun, Dek? Belum? Belum bangun? Ya. Cukupkah dengan mata dan telinga saja? Tidak cukup. Harus ada afidah. Apa? Otak.
maka mata itu cuma media untuk menangkap apa yang kita lihat. Mengenali apa yang kita lihat perlu otak. Telinga hanyalah media bagi kita untuk mendengar suara, mengidentifikasi suara, mencerna apa yang kita dengar perlu otak. Ya kita ini suara ini suara itu, ini itu. Ini A, ini B, ini C dan lain sebagainya. Ini kata, ini kalimat dan lain sebagainya. Itu perlu otak. Di otak dia itu diproses. Telinga cuma menyampaikan pesan ke otak. Mata menyampaikan sinyal ke otak. Oleh karena itu, cangkok mata bisa enggak? Antum pakai mata orang lain, mata antum buta, antum dipakaikan mata orang lain, bisa enggak? Bisa atau tidak? Dek, adik buta ini. Misalnya, lalu adik pakai mata orang lain, bisa ngelihat enggak? Enggak. Bisa. Nah, bisa enggak? Akhi, bisa enggak? Antum buta, lalu antum dicangkok mata orang lain, dipakaikan ke antum, bisa enggak antum melihat? Hah? Cangkok mata bisa enggak? Ya bisa, bisa. Nah, antum pakai mata orang lain ini, yang antum lihat, memori yang muncul itu mata orang lain atau mata antum? Mata apapun yang dipakai yang muncul memorinya adalah itu. Kenapa? Karena mata itu cuma media. Tidak langsung antum pakai mata orang lain, memori mata orang lain itu pindah ke otak antum, enggak. Memorinya ada di otak orang yang punya mata ini. Karena matanya itu cuma media. Kita pakai pun enggak jadi masalah. Bukan berarti apa yang dia lihat muncul di benak kita, enggak. Bahaya itu, cokok mata kalau kayak gitu, gitu ya. Antum pakai mata orang lain ketika dipasangkan ke tubuh antum yang muncul di memori itu, memori mata itu, enggak. Itu artinya apa? Mata cuma media. Antum melihat dengan otak. Karena yang memprosesnya adalah otak, mata cuma mengirim sinyal ke otak atas apa yang terlihat. Paham? Iya. Silakan baca itu buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Di situ kita jelaskan itu di buku itu bahwa kita manusia melihat dengan otaknya. Artinya apa? Penglihatan itu berfungsi sempurna dengan adanya otak. Karena mata cuma media saja. Maka Allah sebutkan di sini tiga unsur, as-sam'u wal basaru wal afidah. As-sam'u wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Karena percuma aja kita punya mata enggak punya otak. Di mana diproses itu? Punya telinga enggak punya otak, di mana diproses suara-suara yang kita dengar? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Seperti komputer juga, ya. Ada input data melalui keyboard kan begitu ya, atau melalui perintah suara kan begitu ya. Tapi enggak ada prosesornya, enggak bisa diproses. Betul ya? Enggak bisa. Enggak muncul pun gambarnya. Ya, enggak muncul suaranya. Kenapa? Enggak ada prosesornya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah itulah dia otak manusia. Ya, nah ini maka harus diperhatikan juga perkembangan akal. Ya, perkembangan akal itu harus diperhatikan. Maka ini kewajiban orang tua. Bukan hanya perkembangan fisik, tapi perkembangan akal anak itu juga harus diikuti sesuai dengan fase usianya. Ya, ada orang tua itu ya. Ada masalah pada akal anaknya, yaitu anaknya autis. Tapi orang tua ini enggak mau menerima kata-kata dokter, enggak percaya dia, menolak, menampik, menyanggah.
nggak nerima, marah bahkan sama dokternya. Ujung-ujungnya benar-benar autis, tapi sudah terlambat. Ya. Penyakitnya itu sudah, ya kita katakan telat untuk diterapi. Padahal kalau dari awal diterapi masih bisa. Karena orang tua tidak bisa menerima anaknya dikatakan autis. Hanya itu aja masalahnya. Padahal kalau dia terima, lalu diterapi sejak dini, mungkin tidak separah sekarang begitu. Ya, sehingga anak itu akhirnya ya harus menjalani masa autis lebih lama lagi, bahkan lebih parah. Maka orang tua harus memperhatikan itu perkembangan akal anaknya. Ya mulai dari ya kemampuannya untuk berkomunikasi, itu harus diawasi, bisa enggak dia berkomunikasi. Ada anak yang enggak bisa ngomong. Ada anak yang enggak bisa nangis. Ada anak yang enggak bisa memunculkan ekspresi. Ini adalah enggak bisa nangis, maksudnya enggak bisa mengaduh dia. Sakit pun dia diam aja. Kalau normal kan pukul, nangis atau kesakitan kan gitu ya. Ini enggak bisa memunculkan ekspresi. Ini ada yang teriak-teriak, ada yang ini namanya kelainan pada perkembangan akal yang harus dicermati oleh orang tua sejak dini, jangan sampai telat. Antum kalau punya anak nanti harus diperhatikan tuh perkembangan akalnya. Ya. Kadang-kadang ini adalah takdir yang sulit untuk diterima ya, tapi itulah dia ketentuan Allah yang menjadi ujian bagi orang tua. Jangan seperti orang tua tidak nerima itu, akhirnya bagaimana? Rugi. Gak terima anaknya divonis autis gitu ya. Marah lagi sama dokternya. Ya. Akhirnya apa? Betul-betul autis seperti kata dokter. Dokter kan tahu. Ya, maka ya ini harus kita perhatikan lah perkembangan akal ya anak-anak kita ini. Ya mulai dari tadi apa kita katakan? Kemampuannya untuk berkomunikasi, kemampuan akal dimulai dari situ. Ya, kemampuan berkomunikasi, berinteraksi dengan dunia luar, dengan orang lain, bukan dirinya. Mampu enggak dia melakukan hal itu? Kalau tidak mampu, kurang komunikatif, ini pasti ada apa-apanya. Itu kaedahnya sudah. Diajak komunikasi enggak nyambung, susah nyambung, enggak nyambung-nyambung. Nah, ini bahaya ini. Alert itu sudah. Ya, tanda bahaya itu. Ada sesuatu yang salah pada perkembangan akalnya itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Taib ya. Nah, demikian. Jadi manusia ini diberi kecerdasan yang dengannya dia bisa belajar. Allah ajarkan kepada manusia banyak hal. Berbeda dengan binatang khususnya yang berumur pendek. Kehidupan mereka banyak diatur oleh naluri. Ya, naluri, enggak perlu belajar. Contohnya lebah dan laba-laba. Anak lebah dan anak laba-laba dilahirkan lengkap dengan kemampuan membuat sarang walaupun enggak belajar. Ya. Punya kemampuan untuk itu. Ini naluri namanya. Ya. Karena ia tidak memiliki kecerdasan dan umur yang cukup untuk mempelajari ilmu membuat sarang dari induknya. Ya, maka Allah kasih naluri untuk itu, tidak perlu belajar ya. Beda dengan anak manusia, perlu belajar, diajari berkali-kali kan begitu ya. Nah, berulang kali dilatih baru dia bisa. Maka perlu peran orang tua. Jadi peran orang tua dalam perkembangan fisik dan akal anak sangat diperlukan. Oleh karena itu ya, ya pendidikan, ya pengawasan terhadap anak di usia-usia dini itu sangat krusial. Lalai di situ, ini kerugian yang besar bagi si anak. Usia 0 sampai
7 tahun. Ya, itu sangat penting. Maka Nabi mengatakan muru auladakum bisaba'in, perintahkan anakmu untuk salat di usia 7 tahun. Itu batas akhirnya itu. Kalau sampai 7 tahun belum bisa diperintah, jangan-jangan ada sesuatu pada akalnya itu. Seharusnya bisa diperintah dia. Maka dalam Islam ada satu fase usia yang namanya mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu adalah ketika anak itu sudah fahimal khitab waraddul jawab. Itu definisi mumayyiz. Memahami apa yang dikatakan dan bisa menjawab pertanyaan. Ya, artinya kemampuan berkomunikasi. Maksimalnya 7 tahun lah. Kalau 7 tahun ke atas gak bisa, ini pasti kelainan sudah. Maka dia mengatakan muru auladakum bi sab'in, fi sab'in, 7 tahun. Lebih cepat lebih baik sebenarnya. Enggak harus nunggu 7 tahun, maksimalnya 7 tahun. Ya di bawah itu lebih 6 tahun sudah diperintah sholat, ya bagus. 5 tahun lebih bagus lagi, kan begitu ya. Artinya lebih cepat dia belajar, lebih cepat dia berlatih untuk sholat. 7 tahun batas akhir itu. Ke atas, di atas itu telat namanya. Di atas itu, di usia itu dia enggak bisa diperintah, ada kelainan namanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi itu masa-masa krusial bagi orang tua untuk memperhatikan perkembangan akal anak-anak mereka. Baik itu perkembangan pertumbuhan fisik maupun akalnya. Ya, maka anak-anak yang kurang gizi itu kebanyakan dia karena dia kurang diberi asupan gizi di usia-usia itu. Maka akan terjadi kelemahan pada fisiknya, mudah sakit. Kenapa? Waktu kecil kurang gizi atau istilahnya gizi buruk. Ya, kasihan itu anak. Maka jadi orang tua jangan pelit. Ya, di usia-usia itu anak itu perlu asupan gizi yang baik. Ya, kasihlah makanan yang bergizi. Itu kewajiban orang tua. Maka dalam Islam wajib menyusui minimal 2 tahun itu. Itu minimal lah kita katakan ya. Yang lebih baik lagi ya kita katakan dia cukupi ya kebutuhan anak ini sampai usia 7 tahun itu lebih baik lagi. Di atas itu badannya sudah mulai bisa beradaptasi dengan makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuhnya karena sudah terkomposisi badannya dengan baik karena kecukupan gizi tadi, kelengkapan gizi yang ada pada tubuhnya. Nutrisinya, kemudian kalsium pada tubuhnya dan lain sebagainya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Taib. Ya, jadi perkembangan akal ini perlu ya untuk diperhatikan. Nah, kita harus tahu juga cara kerja otak yang menakjubkan. Kita bicara tentang otak manusia, itulah akalnya. Itulah kemampuan dia untuk menalar, memahami, ya, berpikir, belajar, menuntut ilmu. Secara fisik, kalau lihat fisiknya ya, otak itu ya. Otak manusia itu lembek seperti buah alpukat yang matang. Begitulah secara fisik ya, otak manusia. Namun ternyata otak itu tersusun atas sel-sel yang jumlahnya sangat banyak. Sel-sel ini terdiri dari sel-sel fungsional, ya, sel-sel fungsional yang disebut sebagai neuron, namanya neuron. Ini sel-sel fungsional, sel-sel besar, namanya neuron. Dan sel-sel pendukung, ya, yang disebut neuroglia. Diperkirakan dalam otak manusia setelah sampai usia 18 tahun, di usia 18 tahun
itu terdapat 100 miliar neuron dan 5 triliun neuroglia dalam otak orang dewasa usia 18 tahun. Ini usia matang ya. Mulai menuju kematangan akalnya dia. Nah, para ilmuwan juga memperkirakan bahwa semua sel otak ini terdiri atas sekitar 50 juta jenis yang berbeda. Ini otak manusia. Sekarang coba perhatikan cara kerja otak yang sangat menakjubkan. Yaitu apa? Jalur komunikasi antar sel-sel otak itu yang dibangun secara sedemikian rupa dan rapi dan akurat. Ya. Itulah dia kita katakan kemampuan berpikir manusia, menganalisa, menalar, ya, maka otak manusia itu perlu membangun jaringan-jaringan tersebut. Sel-sel itu membangun satu yang disebut sebagai pattern ataupun pola. Ya. Pola. Neuron yang jumlahnya ratusan miliar ini saling berkomunikasi terhubung satu sama lainnya dengan menggunakan arus listrik yang kecepatannya mencapai 360 km per jam. Ya. Nah, dan jalur atau sambungan antar neuron ini terbentuk sepanjang hidup seseorang sesuai dengan kebiasaan atau pola hidupnya. Ya, terhubung satu dengan yang lainnya sel-sel neuron ini, hingga terbentuk satu pola sesuai dengan aktivitasnya. Semakin sering aktivitas itu dilakukan, maka semakin kuat pola itu tersambung, terbentuk dalam otak. Maka ada istilah Allah bisa karena biasa. Kalau kita berlatih nendang bola tiap hari, 10 tahun kalah Messi itu. Kenapa? Karena pola itu yang terbentuk dalam pikiran kita, itu dalam otak kita. Maka orang yang terbiasa melakukan satu pekerjaan, mungkin dia tutup mata aja, nggak perlu lihat lagi. Kenapa? Pola itu sudah semakin kuat dalam otaknya. Itu kerja otak itu. Maka kita harus membiasakan hal-hal yang baik. Supaya apa? Supaya pola itu yang muncul, yang terbentuk secara kuat dalam otak kita. Jujur dan bohong misalnya, kalau yang terbentuk dalam pola otak kita adalah bohong, bagaimanapun dia akan bohong. Dia akan cari-cari celah untuk bohong. Kenapa? Pola itulah yang muncul dalam otaknya. Sangat kuat pola itu pada otaknya. Sehingga yang muncul bohong, 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 terus bohong. Kalau anak dibiasakan jujur, maka pola jujur itu yang akan terbentuk pada otaknya. Sehingga dipaksa bohong pun dia akan jujur. Ada orang yang gak bisa bohong, ada. Karena yang pola yang terbentuk dalam otaknya itu adalah jujur. Itulah yang terbentuk. Ya, selama bertahun-tahun mungkin, dari kecil sudah dibentuk gitu. Maka apa kata Ibnu Qayyim? Anak itu akan tumbuh dari kebiasaan yang dibiasakan oleh pendidiknya. Itu kata Ibnu Qayyim. Ini berkaitan erat dengan kerja otak sebenarnya. Ya. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, ya, ahabbul a'mali ilallah mada wa ma'alaihi sahibuhu wa inqalla. Amal yang paling disukai Allah adalah yang terus-menerus dilakukan oleh pelakunya walaupun sedikit. Adwamuha, yang paling dawam. Yang paling dawam maksudnya, yang paling sering dilakukan, terus-menerus dilakukan, berkesinambungan, konsisten. Kenapa? Karena itu akan membentuk pola dalam otaknya. Orang yang membiasakan diri puasa, ya, maka badannya akan enggak enak kalau enggak puasa. Yang tidak terbentuk pola itu dalam otaknya, puasa itu menyiksa dirinya. Ya, maka Allah menyukai amal yang dawam. Karena akan membentuk satu pola dalam otak itu.
tentang satu kebaikan yang kita kerjakan, sedekah misalnya. Orang yang membiasakan diri sedekah, maka sedekah itu mudah, enggak mikir. Tapi kalau enggak biasa, wah, banyak kali pertimbangannya. Akhirnya enggak jadi. Sudah timbang sana, timbang sini, timbang. Enggak ada polanya dalam otaknya, enggak ada rekam jejaknya, pola itu dalam otaknya. Maka mau sedekah ini enggak pernah dilakukannya sepanjang hidupnya mungkin, atau sedikit. Maka enggak muncul pola itu dalam otaknya, enggak keluar juga, enggak eksekusi. Udah masuk dalam kantong, keluar lagi. Ya gini, akhirnya enggak. Tapi kalau yang udah terpola itu, terbentuk pola itu dari kecil, dibiasakan dari kecil dia sedekah, kan begitu ya. Dia bersedekah. Sedekah itu cus. Ada orang seperti itu? Ada. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena itu sudah terbentuk sejak lama. Inilah kerja otak namanya, membangun pola, pattern. Makanya kita perlu melatih anak-anak kebiasaan yang baik. Supaya apa? Terbentuk pola-pola itu di dalam otak mereka. Hingga menjadi sesuatu yang spontan, refleks. Ya, itu kerja otak itu. Para jemaah yang dimuliakan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Nah, jadi ya kita katakan di sini, karena itulah jika seorang anak semenjak dini dibiasakan untuk melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang positif, niscaya ia akan tumbuh menjadi anak yang ringan dan mudah melakukan hal-hal yang baik dan positif. Demikian pula jika semenjak kecil dibiasakan menyukai ibadah, niscaya akan mudah ia mengamalkannya hingga dewasa kelak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bisawab. Ya, karena jalur atau sambungan antar neuron ini akan terbentuk sepanjang hidup seseorang sesuai dengan kebiasaan atas pola hidupnya. Aktivitas tertentu, baik proses berpikir ataupun pergerakan tubuh, akan membentuk pola sambung menyambung yang tertentu antar neuron otak, sel neuron otak. Itu sel-sel fungsional. Semakin sering satu aktivitas dilakukan, maka semakin kuat pola sambung menyambung antar neuron itu. Paham kerja otak sana. Begitulah dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam. Maka Nabi mengatakan apa dalam hadis? As-sidqu yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Wa inna ar-rajula yasduq wala yazalu yasduq wa yataharra sidq hatta yuktaba innallahi siddiqa. Seorang itu jujur, senantiasa jujur, dan mencari-cari jalan untuk jujur, yaitu dia enggak bisa kecuali jujur hingga dia ditulis di sisi Allah menjadi orang yang jujur. Pola jujur sudah terbentuk dalam otaknya. Sebaliknya, al-kadhibu yahdi ilal fujur. Dusta itu, bohong itu membawa kepada kejahatan. Wal fujur yahdi ilan nar. Kejahatan itu membawa ke neraka. Wa innar rajula yakdhib wa la yazalu yakdhib wa yataharral kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seorang itu bohong, senantiasa bohong, level 2 ini. Level 3-nya apa? Mencari-cari celah untuk bohong. Ya, enggak ada tuntutan bohong, dia bohong. Kalau orang bohong membela diri kepepet, ya mungkinlah ya masih bisa diterima. Wajar aja karena apa ada kecenderungan manusia membela diri. Tapi ini udah level 3, dia memang mencari-cari kesempatan untuk bohong. Padahal enggak ada tuntutan dia untuk bohong. Karena pola bohong itu sudah terbentuk secara kuat dalam otaknya. Maka kalau enggak bohong enggak sah istilahnya. Hah? Kalau enggak bohong enggak sah gitu. Hingga dia ditulis di sisi Allah menjadi seorang pembohong. Itu kerja otak. Nabi sedang membicarakan di situ tentang kerja otak antara jujur dan bohong.
Maka antum jujur, ada orang itu jujur, refleks saja dia, spontan aja. Kenapa? Pola itu sudah terbentuk. Bahkan saat kepepet pun dia tetap jujur gitu ya, nggak bisa bohong. Padahal naluri manusia akan berbohong, tapi dia udah kuat, begitu kuat pola jujur itu, dia jujur aja gitu ya. Padahal seharusnya kenapa kamu nggak bohong gitu ya, bohong aja gitu ya. Ada alasan untuk bohong, tapi karena pola jujur itu sudah kuat, dalam kondisi dia ada alasan untuk bohong pun dia tetap jujur. Ada orang seperti itu, ada. Nah, ada sebaliknya juga. Spontan aja bohong gitu. Padahal enggak ada tuntutan untuk bohong, spontan aja bohong. Kenapa? Pola bohong itu sudah sangat kuat dalam otaknya. Demikian pula kebiasaan-kebiasaan manusia lainnya. Orang biasa kasar, karena pola kasar itu sudah menancap dalam otaknya, terpola dengan kuat. Sambungan antar neuron itu telah membentuk suatu pattern yang namanya kasar. Maka dia kasar, gimana pun kasar. Maka muncullah pepatah orang tua kita. Apa itu? Allah bisa karena biasa. Orang jemaah dimuliakan Allah. Itu semua berkenaan dengan kerja otak. Maka harus dilatih anak-anak itu dari kecil. Ya, memunculkan sesuatu yang baik. Kelemah lembutan. Memang harus mulai dari dicontohkan, diajarkan, dibiasakan. Supaya muncul pola lemah lembut itu dari kecil. Sopan misalnya, ada anak-anak yang sopan, ada. Memang terpola itu dari kecil. Siapa yang memprogramnya? Orang tua. Dibiasakan, dicontohkan, diperlihatkan, kan begitu ya. Gimana itu sopan? Jika dia tidak mengenal dalam otaknya, karena pola yang terbentuk itu pola sopan namanya. Ya. Kuat, sehingga mengalahkan pattern-pattern yang lainnya, pola-pola yang lainnya. Diajari kasar pun gak mau dia, karena udah terbiasa lembut. Diajari bohong, disuruh bohong pun gak mau, kenapa? Nolak dia, karena satu yang asing dalam pikirannya itu. Gak ada pola itu dalam pikirannya, dia disuruh bohong. Ada anak itu gak bisa diajak bohong, ada. Tapi ada anak dibawa bohong, diajar apa, dia suruh bohong-bohong dia. Kenapa? Karena udah biasa kan, dia lihat orang tuanya bohong, ya isi rumah isinya kebohongan semua kan gitu ya, hidup di lingkungan yang penuh dengan kebohongan, ya bohonglah. Pola itu yang muncul. Ada itu anak yang memang tumbuh kembang di lingkungan yang penuh kebohongan, ayahnya bohong, ibunya bohong, saudara-saudaranya bohong, dia lihat kebohongan itu setiap hari, bagaimana dia mau bisa jadi jujur gitu. Maka orang tua harus menciptakan lingkungan yang baik itu untuk anak-anak mereka. Lingkungan pendidikan yang kondusif. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian jemaah yang dimuliakan Allah, nanti akan kita lanjutkan lagi ya pertemuan kita, pembahasan kita tentang ya hal ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Ada yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, saya mau bertanya terkait. Ya. Ya dari sudut pandang orang tua, jadi kan itu bilang tadi kan untuk perkembangan dan pertumbuhan fisik anak-anak itu kan kewajiban dari ya. Jadi kan tapi disesuaikan juga dengan kemampuan orang tuanya gitu. Iya. Pasti. Ya. Biaya pendidikannya kan juga tinggi gitu.
Terus saya melihat bahwa yang terkadang ada beberapa orang tua gitu yang mohon maaf gitu, secara finansial mungkin kurang, gimana sih deh, kalau semua anak yang, semua orang tua yang udah paham ilmu agama pasti pengen anaknya tuh masuk pesantren yang bagus gitu. Cuman mungkin dari sudut pandang finansial mungkin kurang mampu gitu. Ada tunggakan gitu Ustadz yang akhirnya malah jadinya membebani pribadi orang tuanya sendiri gitu. Tapi mungkin karena alasan ya mungkin dia pengen memberikan yang terbaik gitu untuk anak-anaknya gitu kan. Apalagi anaknya yang biasanya kan banyak gitu Ustadz ya, pengen semuanya gitu masuk pesantren yang sunnah gitu kan. Nah ini saya melihat ada fenomena yang unik gitu, saya gak bisa apa, bingung saya untuk menilai ini, fenomena ini, karena mungkin kalau dari sudut pandang orang tua kan ya pengen, saya juga pengen gitu punya anak semua. Ini apa maksudnya? Orang miskin yang nunggak gitu judulnya? Iya gitu ya. maksudnya tapi orang miskin minta keringanan gitu. Tapi udah dikasih keringanan Ustaz, tapi masih ada gitu, dia sampai SMA masih ada tunggakan zaman SMP gitu. Saya melihat kok bagaimana ini, maksudnya kalau lihat dari dua sisi kan, mungkin sekolah kenapa nggak digratisin aja gitu, atau dari orang tua kenapa nggak mungkin pilih yang, ya nggak tahu ya, mungkin yang sesuai lah gitu dengan penghasilannya gitu. Nah itu gimana secara menimbang, gimana itu saya, apa, apakah orang tua itu sebenarnya terlepas dari kewajiban menyekolahkan di pesantren yang sunnah dan bagus, thoyyib gitu, atau bagaimana mungkin gitu. Ya nggak tahu, mau tanya saya. Itu kan perkembangan fisik dan akal jadi satu di pesantren kan. Ya tadi kan kita nggak bicara itu, kita bicara kewajiban orang tua ya memenuhi kebutuhan fisik, perkembangan fisik anaknya, terutama usia 0 sampai 7 tahun, perkembangan otak, bukan biaya pendidikan, itu beda. Maka minimal dalam Islam menyusui 2 tahun. Ini tidak berkenaan dengan biaya pendidikan, nanti masukkan sekolah mana, gratiskah dia atau tidak, ini enggak kita bicarakan tadi. Ya, ini tidak masuk ke situ. Itu tidak kita bicarakan tadi mengenai masalah biaya pendidikan. Orang tua punya kewajiban memperhatikan perkembangan fisik anaknya. Tadi kan kita fokusnya di situ ya. Jangan sampai kurang gizi, karena anak ini akan tumbuh kembang menjadi remaja dan dewasa. Ya, maka orang tua punya kewajiban untuk memperhatikan tumbuh kembang fisik anaknya. Di situ pembicaraannya. Kalau masalah sekolah, kalau enggak mampu ya carilah sekolah yang gratis kalau mau gratis. Kalau merasa enggak mampu bayar, cari yang murah. Ya. Cari yang murah, ada yang gratis, mungkin ada. Ada yang murah, mungkin ada. Kalau mau mahal, ya harus siap berjibaku lah. Ya. Nah, demikian. Kan apa namanya, murah kan belum tentu jelek, mahal belum tentu bagus, betul. Iya, itu tidak kita bicarakan di sini. Yang kita bicarakan di sini adalah kewajiban orang tua memperhatikan perkembangan fisik, maka beri makanan yang bergizi cukup, minimal dalam syariat menyusui 2 tahun itu nggak boleh lengah, itu wajib itu ya. Selanjutnya semakin diperhatikan semakin bagus, paham? Demikian juga perkembangan otaknya harus diawasi. Tadi kita bicara pertama tadi perkembangan fisik kan gitu, bukan masalah anak ini disekolahkan di sekolah apa, di mana, berapa uang sekolahnya, nggak kita bicarakan itu. Nah itu
ya menurut kemampuan lah, ya kan? Ada orang tua yang sudahlah anak saya homeschoolingkan aja, sekolah saya ajarkan aja sendiri di rumah, ya nggak jadi masalah juga kalau orang tua mau melakukan itu, kan nggak jadi masalah. Anak juga nggak harus punya ijazah kan begitu ya. Tapi ya dia punya hak untuk mendapatkan pendidikan kan begitu, asal dicukupi. Tapi perkembangan fisik dan akal itu perlu diperhatikan. Gimana anak belajar di sekolah mahal sekalipun tapi perkembangan fisiknya terganggu? Percuma. Ya, tapi perkembangan fisik dan akalnya baik, mungkin dia berprestasi, bisa jadi dia dapat beasiswa gratis. Ya kan? Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab, ya. Nah, jadi Allah mengatakan lium fikdu asdu sa'atin min sa'atih. Ya, hendaklah orang yang berkemampuan memberikan kecukupan nafkah lahir batin anaknya menurut kemampuannya. Ya. Wa man qadira 'alai rizquhu, barang siapa yang dibatasi rezekinya sama Allah yaitu hidupnya pas-pasan, falyunfiq mimma atahu Allah. Maka hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang rezeki yang Allah berikan kepadanya. Jangan ngoyo, kata orang Jawa kan gitu ya. Tapi ngutang-ngutang sampai punya tunggakan bertahun-tahun, itu kan zalim juga jadinya. Ya sesuai aja lah dengan kemampuan, ya. Jangan besar pasak dari tiang, ya. Nafsu besar tenaga kurang. Gak semua sekolah murah gratis itu jelek. Banyak sekolah murah lebih bagus daripada sekolah yang mahal-mahal. Banyak. Ada sekolah murah, ada. Ada sekolah gratis bahkan ada. Tapi ya seperti itulah. Kalau saya buat sekolah gratis gak dapat ijazah, mau disekolahkan di situ? Kadang-kadang ini orang tua nuntut macam-macam, harus ijazah ini, itu, biaya mahal, lalu dia teriak. Ada yang gratis tapi gak dapat ijazah, mau gak? Tapi dapat pendidikan. Ada sekolah gratis dapat keterampilan, ini itu, pendidikan ini itu, tapi gak dapat ijazah. Ijazahnya harus persamaan istilahnya. Nah, kadang-kadang orang tua selernya tinggi, selting, oh gak mau lah kalau yang kayak gitu. Mau yang terakreditasi lah, yang grade inilah itulah, akhirnya mahal kayak gitu, maksakan diri, tepuk dada tanya selera. Itu kalau kita bicara biaya pendidikan, ya, nah, bisa dipisahkan di sini. Nah, iya. Kalau miskin ya cari sekolah gratis saja lah. Kalau merasa nggak bisa menyekolahkan di sekolah yang bangunannya mentereng kan gitu ya, sementara yang gratis pondok bambu, prihatin. Yang gratis banyak juga kok yang bagus. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, demikian. Paham? Ada lagi yang mau nanya? Ya. Kecil. Kecil-kecilnya berapa ini usianya? Paling gede 5 tahun. Paling kecil 5 tahun, paling besar? Paling gede 5 tahun, paling kecil setahun. Oh, paling besar 5 tahun, paling kecil setahun. Iya. Paling utama adalah
apakah memang prioritas paling utama lebih ke arah kakak dulu, artinya diberikan pendidikan yang bagus, polanya dibetulin dan sebagainya, baru ada yang ngikutin atau gimana, Ustaz? Kalau secara... Ya kalau pendidikan kakaknya baik, dia akan baik juga sama adiknya. Karena gini, sering kalau udah anak dekat-dekatan itu beda umurnya, dekat-dekatan bisa 2 tahun polanya. Uh-huh. Nah itu suka berantem dan sebagainya, itu kan biasa, Pak. Cuman... Ya... Anak kecil ya namanya wajar yang kayak seperti itu ya. Cuma orang tua harus bijak menanamkan ya apa namanya satu rasa keadilan kan begitu ya, kasih sayang, penghormatan, bagaimana yang kecil menghormati yang besar menyayangi yang kecil. Kalau itu ditekankan ataupun dimunculkan ya dari awal sejak dini, ya mungkin akan anak itu akan tumbuh seperti itu. Yang kecil menghormati yang tua menyayangi yang kecil, kan begitu. Ya itu kalau ya dilakukan proses terus menerus untuk menumbuhkan atmosfer seperti itu. Ya saling menghormati, ya seperti yang kita sebutkan tadi, yang kecil menyayangi, yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang tua. Ya, wallahu alam bisawab. Nah demikian. Ya itu perlu terus menerus. Ya, usaha pendidikan itu adalah proses terus menerus. Gak bisa sekali dua kali. Ya, nah demikian. Sehingga kita mencermati kenapa anak ini tengkar kan gitu ya, mungkin ada rasa ketidakadilan atau apa namanya, ada masalahnya pada yang besar suka mengusili yang kecil kan begitu, atau yang kecil kadang-kadang ya nggak mengerti kakaknya yang besar, ya itu harus diperbaiki ya, wallahu a'lam bishawab. Nah demikian ya. Nah, itulah perlunya orang tua mengawal pendidikan anak, terutama masa-masa krusial tadi, 0 sampai 7 tahun itu. Di situ harus kuat gitu. Ya. Karena pola itu titiknya mulainya dari situ. Pembentukan pola pattern pada otak itu dimulai di usia-usia seperti itu. Ya. Nah, demikian. Tapi kalau pembiaran, nah ini yang bahaya. Maka Nabi itu menganut pola pendidikan piramida terbalik. Atau piramida terbalik, tajam ke bawah, semakin longgar besar di atas. Di atas ketika usia anak sudah mulai beranjak dewasa, mulai di situ diberi kelonggaran-kelonggaran. Di usia bawah justru tajam runcing. Artinya apa? Enggak ada ruang di situ. Itu pola pendidikan Nabi, bukan kebalikannya. Di usia bawah diberi kelonggaran selonggar-longgarnya, dibiarkan pembiaran, sudah besar baru runcing. Kamu udah besar kok seperti ini? Kamu kan sudah besar. Ah, itu kata-kata sia-sia itu. Kalau memang polanya enggak ada sejak kecil. Gak ngerti dia dikatakan seperti itu. Kamu udah besar kok kayak gini, malu lah udah besar ini. Gak ngerti dia. Ya, nah maka Nabi menganut pola pendidikan piramida terbalik. Kecil-kecil gak ada dikasih peluang untuk menyimpang, untuk berbelok, untuk memunculkan pattern yang salah. Pola yang salah. Coba anak kecil dibiarkan bohong misalnya. Udah besar dikatakan, oh kamu udah besar kok bohong. Ya gak ngerti dia. Ya dari kecil seperti itu. Gimana? Nah demikian. Ya. Tapi kalau antum runcing di bawah, kecil itu gak ada peluang bagi dia untuk bohong. Ketika besar, gak usah dikatakan kamu udah besar kok bohong. Bohong aja dia gak bisa. Ya, apalagi ditegur dia, kamu kok berbohong, udah gelisah dia. Kenapa? Karena itu gak, suatu yang gak biasa ada pada dirinya dalam hidupnya. Dan hidupnya.
Wallahu a'lam bisawab. Nah demikian. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Terakhir? Ada? Ya. Satu, satu lagi ya. Ini Ustaz untuk yang tadi kan apa? Ada istilah rusht ya Ustaz ya. Rusht ya. Itu kan selain matang akalnya kan ada juga syarat itu bisa mengelola harta dengan baik. Ya, kemampuan ya untuk mengelola harta, ya kecerdasan mengelola harta ya. Kalau dari tinjauan Islam itu sebenarnya di pendidikan itu dari umur berapa sampai berapa gitu saat kemampuan apa tuh mengolah uang gitu kayak mungkin kalau zaman sekarang mungkin investasi gitu saat ya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya dia mengerti maslahat harta yang ada di tangannya untuk apa? Itu sesuai dengan perkembangan akal seseorang. Disesuaikan jadi saya nggak perlu. Dia nggak perlu belajar itu. Akan muncul sendiri kalau dia normal ya, kecuali anak yang nggak normal gitu ya. Ya, dia sudah mulai berpikir, pikirannya juga sudah mulai dalam. Dia mulai berpikir ini uang untuk apa? Ya, untuk maslahat apa, dia sudah bisa mengelola hartanya. Iya, maksud saya gini Ustaz. Kalau anak-anak kan enggak dalam waktu satu hari habis itu. Kalau itu berarti dia belum cakep. Belum bisa. Bukan artinya dia harus umur segitu kalau dia bisa berinvestasi sudah bukan sudah bisa berbisnis bukan itu maksudnya, kemampuan kecakapan di dalam menggunakan hartanya. Gimana caranya? Coba uji dikasih uang segitu habis dalam sekejap. Ini masih anak-anak ini, belum bisa ini. Berapa dikasih pun habis itu. Tapi kalau dia sudah cakap rusyd, dia enggak sembarangan. Simpannya dulu kan gitu ya. Dikeluarkannya juga untuk yang penting. Dia enggak sembarangan. Artinya dia sudah berpikir untuk ya mengatur hartanya, harta yang ada di tangannya. Itu dilatih atau kita menunggu Ustaz? Karena kan katanya di sini kan apa tuh kan ada pola gitu harus. Iya, tentunya ya kita katakan tentunya enggak bisa kita memberikan harta untuk latihan kepada anak kan enggak mungkin juga ya. Semua itu dengan bimbingan orang tua. Ya. Anak itu mengenal harta juga kan proses ya. Apa sama uang jajan anak SMA dengan anak SD? Enggak sama kan gitu ya. Nah, kenapa anak SMA lebih banyak uang jajannya? Karena dia kemampuan untuk menggunakan hartanya itu dengan baik. Beda dengan anak SD. Anak SD dikasih uang jajan sebanyak anak SMA merusak. Kenapa? Dia enggak ngerti. Paham? Itu antara anak SD dan SMA. Jadi bukan antum latih dia pegang uang enggak. Tapi kemampuan itu akan muncul dengan sendirinya. Ya. Nah, anak enggak perlu antum kenalkan dengan uang. Salah. Ya, enggak normal nanti. Ya. Terganggu belajarnya, iya. Belum masanya dia dikenalkan dengan uang. Jangan antum kenalkan dengan uang. Maka rusyd itu bukan seperti itu. Wah, dilatih pegang uang, dikasih banyak-banyak waktu SD. Ini jadi racun nanti. Ya. Paham? Bukan begitu maksudnya. Paham ya? Menumbuhkan rusyd itu bukan memberinya latihan dengan memegang uang, ya enggak? Ya, maksud saya latihan terus dengan bimbingan-bimbingan gitu Ustaz. Maksudnya terus ditunggu gitu berapa tahun dia? Ya nggak perlu juga, nggak perlu itu, nggak begitu. Ya. Itu kemampuan yang akan muncul seiring dengan kematangan berpikirnya. Gitu. Ya, ya jauhi anak dari penguasaan harta, khususnya di masa dia belajar. Ya, itu justru bisa mengganggunya. Ya, Allah. Maka rusyd itu muncul di usia-usia seperti itu.
ya, di mana dia sudah membangun pondasi pendidikan yang kuat. Itu Allah yang ngatur. Kenapa kemampuan harta muncul di usia-usia 18, 19, 20? Karena dia sudah melewati jenjang pendidikan yang cukup. Anak SD antum kenalkan uang rusak. Jangan coba kalau enggak percaya. Bahkan anak SD kita kasih uang jajan pun perlunya, bahkan kalau enggak, kalau bisa enggak perlu dikasih uang jajan. Kenapa? Ya, kalau anak-anak di luar sana enggak dikasih uang, mereka dikasih bontot. Bontot tau ya, bekal. Di Jepang misalnya enggak dikasih uang jajan seperti di sini. Terbukti kan bahwa anak-anak yang dikasih uang, pegang uang, rusak justru. Di sana mereka dikasih apa? Bekal itu. Bawa apa namanya, bekal dari rumah, makan bersama, enggak dikasih uang. Terbukti ini pendidikan, penelitian di barat sana ya, di orang-orang kafir sana, bahwa anak yang pegang uang dari kecil rusak. Maka enggak perlu itu, enggak perlu. Ya, demikian, wallahu alam ya. Dia perlu belajar, dibiasakan yang baik, dilatih kepada yang bermanfaat, itu dia masanya. Nanti pola yang terbentuk dalam otaknya uang, bahaya itu. Orang dewasa aja rusak karena uang, apalagi anak-anak. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, jadi harta juga enggak boleh kita serahkan bulat-bulat kepada anak-anak, kan enggak boleh itu. Makanya handphone juga sebenarnya enggak perlu anak-anak itu pegang handphone sebagai barang properti staff milik pribadi. Terbukti anak-anak yang pegang handphone rusak. Tapi sekarang ya susah. Harusnya enggak pegang itu. Dia, makanya perkembangan anak itu memang diperhatikan betul. Apa yang ada di tangannya kita perhatikan memang bermanfaat, tidak membahayakan, merusaknya. Maka anak-anak yang dibiasakan game dari kecil rusak akhirnya. Dibiasakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Taib para jemaah, itu dulu ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.